Ini kita spill dompet pendek dulu di TR ya, di TR. Kita spill dompet TR. Kak, ini asli cakep banget kak. Kakak bisa lihat tuh motifnya simetris ya. Dan dia ada pori-porinya juga. Kalau misalnya kakaknya ada lihat deket-deket, nih dia ada pori-porinya dan di bagian zipernya juga langsung nimbul. Tuh. Yang mana kak? Yang barusan? Yang mau warna apa? Mau warna hitam atau warna kaki? Sebutin. Mumpung belum kita kemas ya. Ayo buruan. Buruan. Hitam, nih, nih, ambilin dulu hitamnya. Nih, kakak SS warna hitam ya, asli kak. Dia perpaduan, dia kayak warna krim atau warna pink atau apa ya bagian dalam. Tapi dia mewah banget tuh. Kakak bisa lihat tuh ya, jadi cocok banget, menyala banget warnanya. Kakak SS langsung ke Mimin, harganya di Rp350.000 aja ya. Rp350.000, kakak SS langsung ke Mimin. 321123 langsung ambil ya. Nih, udah. Nih, kalau udah kita next ya, kita lanjut lagi ke dompet. Nih, Kak, dompetnya bagus banget, cowok cewek bisa pakai. Nih, kalian bisa lihat. Ya. Ini masih ada pengamannya. Ini buat misalkan kakaknya nyimpen foto keluarga, foto KTP. Nah, dia depan belakang ada. Ya, jadi nggak ngaruh. Depan belakang ada tuh. Nih. Bagian selip-selipannya udah banyak banget kak, buat kartu, buat apa-apalah, pokoknya banyak banget ya. Misalkan kakaknya mau iniin kartu-kartu motor, STNK bisa ya. Nih, muat banyak, karena muatannya bener-bener banyak tuh. Nih, selip-selipin aja di bagian kantong-kantongnya, udah ada khusus-khusus yang muatan gede, duit, kartu ya, tag belanja udah bisa semua. Nih, harganya di 100 berapa ini? Rp120.000 aja, kakak SS langsung ke Mimin. Ya, kakak SS langsung ke Mimin. Ini cakep banget. Kita kasih harganya di Rp120.000 aja. Ya, TR kak, TR. Kakak ambil, cakep banget. Nggak bakal nyesel, dia muatannya banyak banget. Tuh. Dan dia kokoh ya, misalkan kakak udah cantolin, dia nggak bakal copot-copot. Nih, karena, nih kakak bisa lihat. Nah, misalkan kakaknya mau pakai yang bagian bawah, kakak tinggal cantolin di bagian bawah. Nah, kalau misalnya kakaknya pengen yang di atas, kakak tinggal cantolin di bagian atasnya tuh. Bisa banget. Tuh. Ya, bisa banget. Nah, kakak SS langsung ke Mimin, harganya di 120, cowok cewek bisa pakai ya. SS langsung ke Mimin. Tuh. Dia dapat kantongnya kalau mau dihitung ini belasan enggak ya? Nih. Cantolan buat kantongan selipan kartu-kartu bisa nih. Nih, ini buat duit. Ya. Kakak ambil, SS langsung ke Mimin, harganya di berapa tadi? Rp120.000 aja, SS langsung ke Mimin. Kalau udah kita next dompetnya, kakak ambil nih. Untuk dust bagnya aja udah cakep banget ya. Udah bukan asal-asal dust bag lagi, cakep banget. Rp120.000 kapan lagi, udah plus box juga ya. Kakak ambil, SS langsung ke Mimin. Nih, nih, kita keluarin sekali lagi, mungkin kakaknya belum SS. 321 123 kakak SS langsung ke Mimin. Kalau udah kita next ya. Nih, sebentar. Ya. Ntar kak ya. Nih. Kalau udah kita next. Dia mana ya? Ini nih mana sekarang? Ini. Oh, ini. Ini. Tanya kakak yang kakak. Ini sebentar, kita tanya dulu spill abu bu ya. Apa bisa? Nah, nah, batalan ini nah. Kedua itu yang mulai baru. Yang kedua. Sebentar, kita spill dulu labu bu abis ini ya. Coba komen mau dulu. Ada nih. Ada enggak yang mau labu bu? Ini. Di mana? Ini, udah duduk. Kita copot aja ya. Ih, cakep banget kak, labu bunya modal terbaru loh. Nih. Ya, weh, banyak komen mau nih. Nanti kakak dapatnya kayak begini.
ya. Aku saranin kakak ambilnya per box ya, biar dapat semuanya yang perwarnanya lengkap. Toh, nanti kakak dapatnya kayak begini. Untuk isinya dia ada kayak begini kak. Kalau yang kemarin dia berdiri, sekarang dia duduk dan merem. Toh, nih kayak mau nangis dia ya toh. Nih, lah, ini cakep banget. Dan dia lebih gede dibandingkan yang kemarin kak. Nah, kalau yang kemarin dia ukurannya segini. Toh, ya. Nah, ukuran segini. Nah, kalau yang sekarang dia lebih gede. Dan untuk bagian bulunya dia lebih lebat lagi dan rapi. Nah, kalau dia yang ini kan dia kayak ada corak-coraknya kayak gitu, tebel-tebel. Nah, kalau yang ini halus cuman tebel banget. Nah, bulunya. Dia bisa duduk. Kalau yang ini cuman bisa berdiri ya. Nah, kalau yang ini udah bisa duduk. KSS harganya di 240. Nah, harganya di 240 aja random ya. Kalau misalnya kakaknya mau dapat semua warna, kakak ambil per box. Ini kita jamin kak ya, kakak jual 300.000 ini gercep. Karena ini udah lewat pasaran banget ya. Kakak ambil buat jual lagi wajib. Karena kita dapat di kita aja itu udah harga jual buat kakak jual lagi. Ya, di kita kasih harganya 240.000 aja kak. Kakak ambil. Nih kalau udah di try on nih, masih dapat gantungan kayak gini juga. Nih ya, kakinya bisa diputer-puter. Cakep banget kak. Asli mewah. Tuh ya. Nih. Dia lagi merem tuh ya. Kakak SS langsung mimin, dia random kayak nggak bisa pilih warna. Nah, kalau misalkan kakaknya mau dapat semua warna, kakak ambilnya satu box. Kita kasih di harga 1 juta berapa kalau per box itu? 480. Pokoknya kakak kalikan aja ya, di dalam satu box ini dia isinya 6. Nah, per piece itu harganya 240. 240 kali 6. Ya, 1.440. Toh, satu box ini 1.440.000. Kakak ambil, misalkan kakak jual 300 aja udah cuan banget. Ya, kakak cuman ongkirnya dapat 1 kilo doang. Ya, satu box ini kakak ongkirnya 1 kilo. Nih. Ya. Pengiriman satu box ini 1 kilo. Jadi misalkan kakak ongkir, potongan ongkir aja udah dah, potongan 1 kilo aja. Apalagi kakak daerahnya Jabodetabek, misalkan. Kakak ongkirnya misalkan 14.000. Berarti kalau kakak untungnya 300 dari 240 aja kakak jual lagi 300 sudah berapa? Cuan banget. Kakak SS langsung mimin. Nah, ini motifnya ya. Harganya di 240.000 yang P2 ya. Nih. Nih, ada Sisi, ada Dada, ada Hehe, ada Zizi, ada Baba, ada QQ, ya, ada Kuku. Itu nama-namanya, ya. Kalau yang ini kayaknya namanya Hehe yang ini, ya. Kalau yang ini Hehe, ada juga yang warna kuning, dia namanya Sisi. Jadi, misalkan kakaknya mau dapat semua warna.